menjadi mengurangi. Oh ya, kalau luar negeri saat ini ya, ini kebetulan gue harusnya berangkat ke Singapura untuk nonton Green Day tapi di cancel juga, nggak jadi akhirnya. Jadi mengurangi sih acara lu sendiri bakal. Oh ya, pengaruhnya. Ya itu ya paling pencegahan aja yang bisa dilakukan sih, nggak karena kita juga bukan ahli medis gitu ya, yes, kita nurut apa yang diregulasikan aja gitu. Mengurangi aktivitas juga? Nggak sampai berimbas gitu sih, tapi ya itu pencegahan aja, kayak pakai masker, lebih rajin cuci tangan, dan nggak, katanya nggak boleh terlalu sering pegang wajah, ya gue nurut itu aja sih. Jo, boleh dong sedikit kemarin abis posting baru cincin. Oh iya, emang udah. Kalau baca caption sebetulnya itu adalah rilis single. Singleku dan pacar kami membuat grup namanya Regunada. Silakan ditonton dan didengarkan lagu ini. Enak kok. Tapi nggak mau di ini ke kehidupan nyata mungkin deh. Kehidupan nyata pastilah. Tapi kan ada hal-hal yang nanti dipikirkan lebih jauh lagi. Terus ini udah nyata mau nikah muda nggak sih? Udah nggak muda juga. Gimana mau nikah muda? Ada lagi nih pertanyaan. Kalau nanyanya 6 tahun lalu mungkin gue akan jawab tuh. Kalau sekarang 27 mah. Tapi sama pasangan udah saling, sama keluarga udah saling kenal? Udah, kalau kenal sih dari awal pacaran juga kenal. Dari dulu sih hubungan antara keluarga baik-baik. Sendiri udah emang udah serius menjalankan hubungan sendiri sama pacar? Kalau dibilang serius ya serius. Cuman untuk melangkah ke jenjang berikutnya kan bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Dia perlu pertimbangan yang luar biasa matang gitu sih. Ada target gak? Gak ada target. Sesiapnya aja. Sesiapnya tuh ya kalau ya tapi tahun depan agak susah karena ada pihak keluarganya juga yang lagi ribet, jadi kayaknya belum tahun depan. Tapi dari pihak keluarga sendiri gimana, misalnya dari mama mungkin? Mama sih santai ya, mama tuh orangnya santai, anak laki ini dia juga nggak ngoyo nggak gimana, paling kode-kode doang tapi ya nggak salah. Jo, sekarang kan lu jadi kayak CEO juga dari artis cilik, star komedi sih. Oh, terus apa ini modal buat juga nikah atau gimana sekarang? Ya, semua kerjaan yang bisa dikerjain, dikerjain aja, Mbak. Iya, maksudnya gue tuh orangnya suka sama hal baru. Jadi ketika ada hal baru datang, gue akan di situ gitu untuk belajar bareng. Ya, semua menabung itu, menabung dan mendapatkan penghasilan itu bukan hanya untuk orang yang mau nikah. Ya, kita semua kerja kan, walaupun tidak akan menikah atau sudah menikah. Jadi ya, menikah itu satu hal, tapi mencari uang itu juga satu hal lagi. Tidak hanya untuk menikah, tapi untuk hidup aja gitu. Berarti sekarang lebih nekenin CEO ini dibandingkan untuk kayak stand up comedy? Iya, kalau untuk di komedi.